Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada para pejabat baru yang baru saja saya lantik. Saudara ada pribadi badiri terpilih yang mestinya memiliki jam terbang dan kemampuan yang dibutuhkan oleh institusi. Saudara sekalian tentu mempunyai kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda bidang apapun satuan kerja dalam upaya membantu mewujudkan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Tentunya para pejabat yang baru saya lantik adalah insan terbaik Adiaksa yang sebelumnya telah melalui proses penilaian, kajian yang mendalam, dan pertimbangan matang untuk mengisi jabatan yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya ingin mengingatkan para pejabat yang baru dilantik, saudara telah mengucapkan sumpah dan jabatan. Sumpah tersebut bukan hanya sebuah seremonial formal semata, melainkan suatu janji yang memiliki makna spiritual yang mendalam antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Kuasa yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, amanah yang diberikan kepada saudara agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta komitmen sungguh-sungguh untuk bekerja keras, kerja cerdas, dan diringi oleh Tikrama Adiaksa demi kejayaan institusi kejaksaan.